Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan lanjut lagi bikin reaction Girls Planet OOO Mission, karena 2 minggu kebelakang kita ada voting ya guys di aplikasi Universe untuk OOO Fashion nanti debut line gitu. Kalau nggak salah ya guys, kalau nggak salah. Nah di sini ada 3 tim. Di video pertama kali ini aku bakalan berurutan reactionnya dari tim 1, 2, dan 3 di OOO Mission ini. Oke. Okay. Nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung mulai aja reaction yang dari tim pertama. Oke, 1, 2, 3. Eugene. Ujian tengah ya kalau nggak salah. Ini Yurina. Siapa kecil banget nih? Di jempol 2. Shouting. Ini kameranya jauh banget. Mukanya nggak jelas guys. Oh yes, so. Dayo, nah ini baru berhasil. Itu kan nyujin nama 1, 2, 3, oh 9 orang. Okay, I'm gonna be Surichi. I'm gonna get ya over Hikaru. Ini kenapa jauh banget sih kameramennya? Pengen ngeliat muka mereka jelas-jelas nih. Kameranya jauh banget. Tenta over. Kok koreografinya beda loh. Oh, Dayon center di sini main dancer kayaknya dia nih. Hikaru, ya dia juga cocok sih main dancer. Shuichi juga boleh tuh jadi main dancer. Oh, di bagian situnya. Di bagian situnya mereka bikin koreografi sendiri ya kalau nggak salah. Soalnya original kalau nggak salah ini kan berbaris gitu. Over. Sensational over. Menagi dalam anggoro. Tentu kadai. Sambung menyambung. Okay, guys, itulah penampilan OOO Mission tim pertama. Wait.
Oke, kita bakal lanjut lagi ke tim berikutnya, tim kedua. Aku nggak tahu di tim 2 ada siapa aja. Tapi kalau nggak salah di tim 1 tadi ada Yeso, Kim Chaeyun, Dayeon, Chaeyun atau Chaeyun, ah, pokoknya Chaeyun aja setahu aku. Kang Yeso, Chaeyun, Yujin, Shin Shouting, Luigi, Ezaki, lagi sorry, Yurina. Oh ini mah top 9. Bener gak sih kalau tim 1 ini kayaknya emang anak-anak top 9 ya, top 9. Top 9 minggu lalu atau gimana ya? Ya ada Chai Bing ya di sini di tim pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke OOOO Mission yang tim kedua. 1 2 3. Hey, siapa nih depan? Yani nggak sih yang dikunci ini? Nah, di belakang Yani nih, Wanze. Eh, tahu dah. Wih, Chai Bing, Chai Bing dikunci guys. Olah. Siapa? Duh, kan yang kurang jelas nih, kameranya kejauhan. Wang Xingqiu bukan nih? Aber? Eh, mukanya nggak jelas bener, ini kameranya kejauhan. Oh, Mai! Suaranya halus sekali, ini Mai kan? Kayak kalau salah Mei! Turun baru memola. Iya nih gitu. Nanti ini. Aduh sorry. Kan tadi muka yang tim satu mukanya masih jelas, ini lebih parah-parah itu kagak jelas. Kagak kelihatan. Oh, Bahiye ini pengen pojok sini kalau salah. Atau kita ya Mei Chai Bing. Oh, Kotone ini mah Kotone sih, fix kayaknya. Soalnya khas banget. Kamu gacha Over. Nah, ini siapa lagi yang rap nih? Kim Soo-yeon. Hey, Kim Soo-yeon kan? My bias Bahiye. Ada Kim Soo-yeon deh, kalau gak salah. Kameramen emang ini bener nih. Gak kelihatan ini jauh banget. Paranaya. Tuh Fuyanin paranayanya sana bet. Itu rambut hitam siapa ya? Shana kah? Di belakang Fuyanin sana bukan sih? Di belakang Fuyanin kayaknya sana deh. Rambut hitam di tengah tuh. Nah, di sini nih. Oke. Okay. Wih. Sinkron. Yes, yes. Masih sinkron banget loh. Tuh, wih. Dasar rapi banget. Kotone sekarang makin kesini makin dilirik terus ya. Perkembangannya bagus loh. Aldini. Ayo dong Yaning debut. Tertus. Is Yaning gemes banget. Nana kita terkekai. Ih, Chai Bing tengah. Terkekai.
Tim 2 juga gak kalah bagus, guys. Tim 2, oke, koreksi ya guys kalau salah. Tapi yang aku lihat di sini di tim 2 ada Fuyaning, Caibing, Kim Soyeon, Sana, Bahiye. Sisanya masih sama-sama ya guys. Soalnya ini aku cek di YouTube, emang kameranya emang sejauh itu ya, di tengah-tengah gitu, nggak ada versi yang kayak apa ya, kayak shoot di comeback stage gitu yang kemarin gitu. Ini malah adanya kayak ini apa sih, fan cam satu-satu. Masa iya, parah banget kayak gini. Oke, lanjut kita sekarang ke reaction tim yang ketiga. Kita bakal lanjut lagi ke tim ketiga. Okay. Kita mulai aja langsung tim yang ketiga OOO Mission 1, 2, 3. Nah ini jernih nih, pojok sebelah kiri itu bola. Nah di depan siapa nih? Ada Seoyeon deh. Nah ini Wanza nih, kayaknya Wanza di sini deh. Chen Siwei, bukan sih? Maya. Kayak ini 8 ya? Berarti, iya bener 8, yang tadi 99. Oh iya, Su Jihyun kan ngundurin diri ya. Harusnya pas. Oh, Manami. Oke. Itu yang paling tinggi, Zhou Xinyu bukan tuh yang kemarin aku reaction mirip Sudam. Tuh itu, mirip Sudam Secret Number bukan tuh yang Zhou Xinyu kalau gak salah. Over. Woi, Seo Yongan, Yongan. Come and get ya. Tinggi banget sih dia. Jangan beda way. Bola Pauna ya. Hey, tadi ada ground, ada yang delay gini bagian ini kurang pas. Apa? Anjay kiawa, sayangan. Mau lihat nih karya buatan mereka. Oh, di mereka masih agak yang kayak asli gitu, yang kayak gini. Oh, di sini Yongan jadi main dancernya. Manami itu yang data yang berdiri bukan sih? Nenaga sipa. Iya Manami. Manami center ya di sini ya. Bisa apa main sama sih?
Oke guys, itulah penampilan OOO Mission dari tim 1, tim 2, dan tim 3 yang aku reaction. Oke, sekarang aku bakal berpendapat dari tim 1 dulu. Kalau tim 1, menurut aku masih sama kayak biasanya sih, kayak nggak ada yang sesuatu yang wow atau yang menonjol gitu di bagian yang apa sih yang mereka bikin Korea sendiri itu tuh, di bagian apa aku nggak tahu, intinya yang bagian situ dan sebagainya atau apa, di situ nggak ada yang terlalu menonjol. Bahkan kayak aku juga kurang menikmati semua dari tim 1, tim 2, tim 3, karena ya gimana ya, ini kameramennya kayak bener-bener fokusnya di tengah terus gitu, jadi aku nggak bisa ngeliat mukanya satu persatu dengan jelas gitu. Terus kalau diinget-inget yang tadi aku di tim 1 aku sebutin, itu kayaknya mereka dari top 9 semua ya guys, semua top 9 ada di sana ya, top 9, lebih tepatnya top 9 sementara minggu lalu yang diumumin kalau nggak salah. Terus di tim 2 aku suka bagian yang kayak tadi bikin sayap terus langsung muter, itu bagus banget. Sinkron banget, jadi kayak ketukannya kayak hap-hapnya ngikutin si beatnya, itu setiap ketukannya dia dapat banget, gerakannya pas di situ sih. Kayak yang IZONE itu yang bikin sayap itu, IZONE yang mana ya, yang Swan bukan sih, yang Swan kalau nggak salah, sinkron banget tuh di situ tuh yang tim 2. Terus di tim 3 tadi di pertengahan lagu, bagian mana, pokoknya pertengahan lagu itu di yang sebelah kiri sama kanan ada yang telat, yang pas tangannya dibuka itu kan harusnya sinkron kan, tapi mereka telat ngelakuinnya gitu. Atau mungkin emang koreonya dia emang dilambatin, habis itu baru muter badannya baru nyusul gitu. Nah, untuk di tim 3 ini aku cuma tahu Bora, Seoyeon, Maya, Manami, Joshinju, Kemanwan. Sisanya ini mukanya kurang begitu jelas ya guys. Mungkin kalau misalnya kalian bisa lebih jelas lagi, kalian bisa nonton langsung videonya langsung. Better sih lihat versi fancamnya ya guys, jadi kalian bisa lihat satu persatu muka mereka. Oke, jadi kalau misalnya disuruh pilih nih ya, aku bakalan pilih tim 2 yang bakalan menang di tim OO Mission ini, karena menurut aku yang aku lihat dari tim 2 ini, mereka adalah tim paling menonjol di bagian koreografi creation itu yang buatan mereka sendiri kalau nggak salah ya, kayaknya sih itu mereka buatan sendiri kayaknya. Di tim 2 itu yang paling menonjol, terus dance sinkron rapi, setiap hentakannya dapat banget, teknik dia bener-bener, apalagi kan aku pakai ini ya, pakai headset ya, earphone. Jadi pas dengerin tuh tiap beat musiknya sama gerakan mereka tuh jadi pas gitu guys. Nggak kecepatan, nggak kelambatan juga. Jadi bener-bener proporsinya tuh pas. Ya, mood aku nih ya, aku pilihnya ya itu tim 2 untuk yang di OO Mission ini. Kalau misalnya ada benefit menang apapun itu, aku berharap tim 2 ini yang menang. Oke guys, segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye-bye.